kembali lagi bersama saya Bang Gino ya. Dan kalian ingin banget bermain zombie catchers teman-teman ya. Sebenarnya game ini sudah Bang Gino mainkan mungkin setahun ganteng yang lalu teman-teman ya. Tapi Bang Gino kepengen main lagi guys. Guys seperti apa guys kesukaannya, langsung aja kita play guys. Nah, teman-teman jadi zombie catchers ini tujuannya ini adalah untuk menangkap zombie-zombie yang ada di planet gak jelas teman-teman ya. Tujuannya apa zombie-zombie ini kita tangkap untuk dijadiin jus teman-teman. Jus zombie ya, ini game agak-agak aja nih ya. Oke guys, kita akan coba untuk misi kedua guys ya. Jus zombie, aku mau cari materialnya dulu guys. Otak-otaknya apa guys? Oh, jadi otak-otak ini untuk memancing para zombie itu untuk keluar teman-teman. Nah, setelah sampai keluar kita pancing pagi ini guys, dan ditangkap kita juga bisa mendapatkan poin-poin 20 rupiah ya. Aduh ini guys, ini pesan bunyinya zombie-nya, kita pancing-pancing dulu teman-teman ya supaya zombie-nya keluar guys. Dan kalau zombie-nya keluar dia takut sama Bang Gino, kita tangkapin guys. Wow, gak kena. Iya itu dia guys, kita tangkapin guys. Wow, agak balonnya teman-teman ya, yang bisa dijagain zombie jus teman-teman ya. Jus zombie ini kan belum ada, jadi kita buat aja guys. Teman-teman kali ini ada banyak sekali konsumen-konsumen yang antri untuk membuat jus zombie ya, karena jus zombie ini sangat laris sekali guys ya, laris manis guys. Dan ini lagi ya guys, jus zombie nya kita taruh di sini, kemudian ini kita put 3 zombie. Oh begini guys. Waduh, dipencet-pencet begini. Untung ini zombie ya, zombie di dunia khayalan teman-teman. Nah itu ya guys, waduh sepertinya ini apa adalah penumpang masa depan teman-teman, yang karena mobilnya ini semuanya nggak pakai roda guys ya, dia pakai roket teman-teman ya, sehingga mereka yang meminum jus zombie ini sangat menikmati sekali. Dia nggak tahu loh bawahnya zombie ya. Ini jus apaan kok enak gitu ya, ternyata jus zombie. Kalau tahu kalau itu zombie, kira-kira mereka mau minum gak teman-teman ya? Oke guys, otak tuh level up guys. Oke guys, kita bisa mendapatkan level up guys sampai lu. Ya oke teman-teman, kali ini kita akan hunting-hunting zombie lagi teman-teman ya, karena pelanggan sudah banyak kelaparan semua guys, kehausan dia, butuh zombie yang banyak teman-teman. Nah itu dia guys. Iya. Wuhuu. Mau kemana lu nih? Aduh zombie ya, malangnya nasibmu guys ya. Aduh oke guys, sudah tertangkap 2 zombie guys ya. Ini kita kasih 2, jadi pancingannya itu adalah otak-otak teman guys, otak-otak karena zombie itu ya. Kenapa zombie suka otak-otak? Karena zombie sendiri nggak punya otak teman-teman ya. Kalau dia punya otak dia pasti sekolah teman-teman ya, karena dia nggak punya otak makanya kita kasih otak-otak begitu guys ya. Oke guys, ini lagi ya guys. Ah, zombie-nya lagi. Waduh, 5 guys. Sudah selesai guys ya. Tugas kita sudah selesai, cuma 5 zombie saja ya. Kalau bisa 10 atau 100 zombie ya mungkin mau juga ya, karena bisa meningkatkan profit keuntungan bisnis. Oke guys, ini lagi ya guys. Aduh, karena game ini sudah terlalu menarik guys. Sudah terlalu banyak pasien yang menunggu untuk meminum jus zombie teman-teman ya. Sehingga Bang Gino akhiri saja perjumpaan kita pada kali ini teman-teman ya. Dan saya Bang Gino pamit undur diri. Ketemu lagi di game-game selanjutnya guys. Dadah.